Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur, marilah sama-sama kita rafakkan, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika mana hampirnya datang bulan Ramadan Karim, Nabi memberi iklan, maklumkan kepada para sahabat dengan kata Nabi, qad ja'akum syahrum mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu. Sesungguhnya telah datang kepada kamu satu bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan, yang mana pada bulan itu Allah telah memfardukan kepada umat Islam khususnya, iaitulah ibadah puasa pada bulan Ramadan Karim. Ternyata bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Kenapa kita berkata begitu? Kerana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang fadilat pada bulan Ramadan, yang mana amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan Karim, pahalanya Allah lipat kali gandakan berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Subhanallah, betapa Rahman Rahimnya Allah, betapa pemurah dan penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya. Maka kita selaku hamba-hambanya, khususnya umat Islam, semestinya kita mengambil ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama melipat gandakan amal ibadah kita, bukan hanya sekadar berpuasa pada siang hari pada bulan Ramadan, bahkan kita memperbanyakkan zikir, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran, dan selain daripada itu, mari sama-sama kita mengimarahkan masjid dan surau kita, terutamanya pada malam hari, iaitulah di samping kita solat berjemaah, kita melaksanakan solat sunat tarawih. Dan sesungguhnya di awal-awal Ramadan ini, kebiasaannya yang kita lihat, subhanallah, masjidnya banyak, ramai orang. Sebab itu kadang-kadang kata dalam juk ataupun satu jenaka yang ada betulnya, yang perlu sama-sama kita mengambil perhatian, bagaimana ditanya kepada kita, ada satu masalah dalam bulan Ramadan ini, ada satu masalah yang ghalibnya berlaku. Apa masalah itu, wahai penonton? Ya, maka mungkin kalangan para penonton cuba menjawab dan meneka, antaranya ialah dari sudut melaksanakan tarawih. Sebab apa? Bila ditanya tentang soalan itu, satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, kadang-kadang. Empat, tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Ya, iaitulah memberi erti bahawa satu, minggu pertama, kita lihat Alhamdulillah masjid surau biasanya ramai orang, banyak orang yang dapat hadir, ya, kerana semuanya memahami bahawa, ya, pada bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatan, ya, dan pada bulan Ramadan inilah sewajarnya, bahkan semestinya umat Islam memaksimalkan amal ibadah mereka, ya, dan ramai yang Masya Allah berduyun-duyun penuh masjid dan surau, ya, biasanya berlaku pada minggu yang pertama. Tetapi sayang, bila masuk kata dua, sedikit-sedikit, rupanya masuk saja minggu kedua, kita dah dapat melihat kelihatan dah mula sedikit-sedikit dah yang dah tak hadir. Dan biasanya minggu kedua lebih sedikit daripada minggu yang pertama jemaahnya, ya, untuk melaksanakan ibadah tarawih. Dan apabila masuk saja minggu tiga, dah mula jarang-jarang. Orang yang datang minggu dua, tiga pun dah mula jarang-jarang untuk solat berjemaah, bahkan untuk solat tarawih khususnya. Dan kemudian bahkan pada minggu yang keempat, kadang-kadang setengah-setengah masjid dan surau tinggal imam dan bilal saja. Maka ini
tidak wajar berlaku, ya. Dan inilah sesuatu yang semestinya kita umat Islam kena peka dan prihatin, ya, kerana bulan ini adalah satu bulan yang penuh dengan keberkatan yang Allah, yang Nabi menyebut tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu syurga, dan wayughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup, ya, dengan serapat-rapatnya, memberikan mesej kepada kita bahawa pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, keberkatannya diberikan kepada umat, kepada umat terhadap pahala yang dilipat kali gandakan, kerana di samping rahmat itu rupa-rupanya Allah datangkan maghfirah, keampunannya. Maka untuk memudahkan, maknanya ruang untuk umat Islam masuk ke dalam syurga itu sangatlah luas berbanding, ya, apabila Nabi menyebut tentang ditutup pintu neraka, maknanya satu simbolik kepada kita bahawa kalau kita memaksimalkan kekuatan yang ada pada bulan Ramadan Karim ini, insya-Allah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurga. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menceritakan bulan Ramadan itu penuh dengan keberkatan, bukan saja bulan itu disebut tentang kefarduan akan puasa, disyariatkan puasa, bahkan dinyatakan simbolik bahawa peluang untuk masuk ke dalam syurga itu, ya, amatlah luas. Maka disebut tentang bagaimana Allah Ta'ala berikan seluas-luasnya rahmat kepada kita pada bulan Ramadan Karim, diberikan kepada kita maghfirah, ya, keampunan. Sebab itu Nabi SAW juga menyebut man soma Ramadana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berpuasa man soma Ramadana, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka inilah terbukti bahawa bulan Ramadan Karim Allah Ta'ala luaskan rahmat, dibuka pintu rezeki kita untuk mendapatkan keampunan Allah. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti apa yang disebut juga dengan utqun minan nar, iaitulah kebebasan daripada api neraka. Maka kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada start kita masuk bulan Rejab lagi, ya, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wal baligh wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, ya Allah, berkatilah kami bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah merasai kedatangan Ramadan Karim yang alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala jua, dengan inayah Allah jua, ya Allah, ya, kita dapat merasai bulan Ramadan Karim pada tahun ini. Maka jangan kita sia-siakan dalam hidup kita ini kerana kita belum tentu untuk merasai Ramadan akan datang. Maka sebab itulah, marilah sama-sama saya mengajak diri saya sendiri dan juga seluruh para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita mencari suatu kekuatan untuk membina keimanan dan ketakwaan dalam bulan Ramadan Karim ini. Kita dengan azam dan janji kita melipat gandakan segala amal kita, mungkin insya-Allah lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah ini berpanjangan sehinggalah ke akhir hayat kita. Moga Allah tutupi kehidupan kita dengan ini dengan husnul khatimah. Dan saya juga mengingatkan kepada diri saya juga dan juga hadirin hadirat sekalian, para penonton, untuk kita sama-sama juga di hujung Ramadan nanti, kita tidak alpa, kita akan sedaya upaya untuk mencari satu lagi kelebihan yang Nabi sebut dalam hadis ini juga, lailatun khairun min alfishah, satu malam fihi, pada bulan Ramadan itu adanya satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Tak lain dan tak bukan, bila kita lihat apa maknanya di situ, iaitulah malam Lailatul Qadar. Nabi kata taharru Lailatul Qadar, carilah, ya, Lailatul Qadar. Maka itu juga antara azam dan janji kita di dalam bermula daripada awal Ramadan, pertengahan Ramadan dan akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita sentiasa maintain, kita sentiasa konsisten, ya, dan berakhirnya kita di bulan Ramadan ini kita akan menyambut bulan Syawal, yang mana di situ disebut dengan Aidil Fitri. Mudah-mudahan
Yang maksud Aidilfitri itu ialah ya'udu ilal fitrah. Kita benar-benar kembali kepada fitrah. Kerana kita semua ini, ya, Nabi menyebut kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi ya, setelah mana di dalam kita, kehidupan kita ini, kita diwarnai dengan dosa-dosa dan sebagainya, maka inilah peluangnya bulan Ramadan ini, seolah-olah kita membersihkan kain yang telah kotor, diwarnai pelbagai warna. Mudah-mudahan di hujung Ramadan nanti kain yang yang kotor, yang bermacam warna itu kita bersihkan. Mudah-mudahan dia benar-benar menjadi putih bersih dan seakan seperti kita kembali kepada fitrah. Maka moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kehidupan kita, dan akhirnya ditutupi kehidupan kita dengan husnul khatimah, agar melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Taala yang amat amat kita idamkan. Wallahu alam, sekadar itu saja. Nanti kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.